Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kami berada di Spanyol, tepatnya di satu kota yang namanya Ori Huila Costa. Dan sebentar saya akan membaptis Ibu Juli yang datang dari jauh, dari Amerika, dari California, sengaja datang ke Spanyol ini untuk menerima baptisan pembaharuan. Karena kita percaya bahwa orang yang sudah menerima Bapa Yahweh harus dimeterai dengan meterai yang benar. Nah, oleh karena itulah pada saat ini kita bersama-sama akan berdoa untuk kita masuk di dalam baptisan pembaharuan. Baik, saudara, kita akan memulai. Sekarang Ibu Juli tirukan saya ya. Lagi sedikit boleh? Tirukan saya. Bapa Yahweh, pada saat ini saya percaya dan saya mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya, bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan saya juga mengakuinya sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah Rohnya Yahweh yang diturunkan untuk membimbing dalam hidup saya. Dan saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Dan hari ini saya minta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus. Pada hari ini saya nyatakan dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, saya nyatakan putus. Dan mulai hari ini saya tidak ada lagi berurusan dengan dua nama itu. Dan hari ini saya percaya kalau saya mati, saya pasti selamat. Karena saya menyembah kepada Tuhan yang benar. Saya berjanji untuk setia kepada Bapa Yahweh sampai saya mati. Saya juga berjanji untuk meninggalkan kehidupan saya yang lama. Saya juga berjanji untuk selalu beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua, saya berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat ini saya berdoa untuk Ibu Juli yang saat ini dalam pengakuan sesuai dengan imannya, di mana firman-Mu berkata dalam mulut dan lidah yang mengaku akan diselamatkan. Dan hari ini Ibu Juli sudah membuat pernyataan bahwa Yahweh adalah Tuhan semesta alam. Dan hari ini juga kami akan membaptisnya sebagai meterai kepemilikan. Dan mulai hari ini tidak ada satu kekuatan lain yang dapat menjamah Ibu Juli kecuali kekuatan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya memutuskan segala kekuatan kuasa kutuk keturunan. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach saya nyatakan putus. Dan hari ini Ibu Juli ada di dalam anugerah dan kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin.
membaptiskan engkau dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah yang di dalam Roh Kudus, jadi pengampunanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Amin.